Hello, assalamualaikum guys. Good morning. Jam dah jam 5 lebih sekarang ni. Aku dekat Arian Antapa. Ada masalah sikit dah. Aduh, masalah sikit sekarang ni. Actually, mikrofon hilang tau. So, sorry kalau macam sound tak okay dekat aku punya vlog ataupun kamera ni. So, aku akan record gunakan body kamera ni saja, Sony A6400 sekarang ni. So, kalau sound tu kurang, maaf lah, eh. Kalau sound tu okey, korang boleh lebih puji sikit lah. Hari ni trik aku pergi ke Cameron. Macam satu tindakan yang aku rasa macam orang tengah nak cuti sekarang ni, pergi Cameron. Dan kita pergi Cameron juga, aku rasa memang akan teruk gila jam kat Cameron nanti. Jadi kita tengok macam mana kan. Dan aku tanya orang yang ada kat sana, dia kata memang sejuk gila sekarang ni sebab mesti hujan. So kita tengok macam mana. Jadi kedai ke sana. Tapi tu lah, nak enjoy dengan member kan, sebab dah lama tak lepak dengan diorang. So trip ni trip member lah. Aku harap tak hujan lah ni. Kalau hujan pisang ni tak hujan lah. Okay, tadi kita janji pukul 3 pagi tau nak berkumpul dekat Petronas. Tapi pukul 3 pagi aku sampai Petronas tadi. Aku seorang lah yang sampai mula kan. Ada orang lagi ke tau tak? Dalam kompak baru gerak. Dan pukul 3 nak gerak. Biasalah kan. Itu lah, kompak baru gerak. So dah jalan-jalan, laju punya laju. Tengok sampai tanpa, sekarang pukul 7 baru gerak. Aduh, pisang ni. Kata tak nak jam dekat kamera ni kan. Tapi tak tahu lah, dalam pukul 8-9 jam pula tengok macam mana ni. Takut jam lah sebab sekarang ni pun kereta tak banyak gila kau dapat. Depan banyak gila kereta lah, belakang pun banyak kereta. Ramai eh pergi kamera tak fikir ni sebenarnya. Tadi aku hampir terlelap setengah drive. So aku suruh kawan aku drive untuk dapat tidur dalam 10 minit tu kan. Boleh lah daripada tadi kalau masuk. Sekarang ni kita nak pergi kan Avan Coklat and Ice Cream. Yeay. So kita tengah bincang nak pergi berincang ke, nak pergi tanah diri ke, tengah bincang tu lah. Berincang ke kan, sebab berincang ke sekarang ni maybe tengah jam lah, so tengah bincang lah sekarang ni. Jom, jom. Okay, kita pergi berincang strawberry eh. Okay. Jom. Tak lepas naik bukit. Pisang, bai. Alah, aku berjuang. Ayah, bai. Ayah, bukit. Dia okey ni kalau berhenti kat corner ni. Ada lagi pisang. Tak tadi kalau stay dalam pi ni stop. Tadi kat air topik ni berhenti kenapa ni? Habis pisang tak berhenti ni.
Okay, sekarang ni aku dekat Strawberry Farm. Aku tak tahu apa exact name tempat ni. Tapi nice gila korang boleh nampak ni. Apa benda, salad ke apa. Aku rasa salad lah benda ni. Wow, salad. Banyak ni salad lah. Nice lah. Tadi ada macam small farm untuk ayam, itik apa semua. Benda kecil depan tu. Jadi ni kali kedua aku datang sini. Tapi aku baru tahu yang sini ada macam haiwan-haiwan sikit kan. Dan aku tak pernah pergi tempat yang ada apa ni, salad ni. Nice lah. Nampak banyak beli salad. Jadi cuaca dekat Cameron sekarang ni panas lah. Panas. So kalau time hujan tu memang akan sejuk. Tapi kalau panas tu memang betul-betul panas sekarang ni. Angin tu rasa lah sikit sejuk kan. So far okey lah cuaca yang ada dekat Cameron Highlands ni kan. Seriously, kalau korang nak pergi bercuti dekat Cameron tak weekend, jangan pergi. Aku sarankan jangan pergi. Dan korang tengok lah sekarang ni, nampak depan tu. Sejam dah kena jalan. Jam teruk baik. Ini pun dah sejam lebih dah ni lah. Tak sampai-sampai lagi berapa minit lagi. Lagi 2km lagi ni. Weh, pisang sini. Dia punya jam, bukan jam yang berjalan tau. Sini nampak sekarang tengah berhenti, jam yang berhenti tau. Tadi aku tengok Minah Saleh tu, nampak Minah Saleh ni. Minah Saleh tu, kita sempat dah 3 kali dah tu sempat jalan dia. Dia jalan kaki, daripada hujung sana jalan kaki sampai sini. Dah potong kita orang tak. Dia jalan kaki lagi laju daripada kita buat kereta dekat Cameron Highlands ni. Gila betul jam dia. Tapi weekend jangan pergi lah, jangan pergi. Memang spoil mood lah nak bercuti dekat Cameron time weekend. Lagi-lagi kalau korang pergi tempat tu pun ramai. Memang teruk gila dia punya jam. Parking memang tak ada. Ada tapi memang susah gila yang membuatkan yang akan menyusahkan orang. Sebab bila korang nak tunggu parking tu, jam kat belakang pula. So tak sarankan lah. Tempat tumpuan macam terlalu padat sangat. And then PKP sekarang, PKPP sekarang kan. So itulah. Kalau boleh jangan pergi kita weekend lah. Nak pergi kita weekdays lah. And then kalau nak pergi pun tak payahlah bawa satu kampung nak pergi. Sebab ramai sangat sini, ramai sangat. Terlalu padat. Padat, sendat. Nak bernafas susah. Nak pergi makan pun susah. Nak order makan pun sampai 2 jam tunggu. Wish, gila. Weekdays okay kot. Tapi itulah, kalau nak pergi weekend juga, itulah korang kena harungi. Homestay convenient lah. Selesa. And something yang menarik dekat homestay kita duduk ni, bilik ada 3 tapi ada 13 orang total. So perempuan kita letak semua dalam bilik, lelaki semua kat luar. So basically dia macam punya bujang punya lah, nak lepak-lepak dekat luar kamu tidur, tak orang ramai tuntah-tuntuh kan. So nice lah. Kali ni punya experience untuk macam cerita-cerita dengan member kan. So tak apa, walaupun ada family ada anak, kita still nak merasa sikit lah. Orang bujang tu, lepak, macam convoy tu nak motor, lepak dekat orang tamu ramai, orang logok, tidur kan. So kita nak kembali balik pada zaman tu. Dan ya, untuk homestay ni kita tidur ramai dekat orang tamu lah, dekat toto. Best lah, bujang kan kat depan. Tak nak shoot block ni hujan. Ha? Ha? Shoot block hujan ni. Betul lah. Hujan ni kan buat je lah ni. Basah ke mana kalau kena. Tak, ni ada. Ha? Tak, buah ni ada apa. Ni macam bangsa puri yang biasa lah. Ha? Kau sayang sejuk. Kau sejuk. Tak perlu pasang kipas. Tak perlu pasang kipas. Ada bukit datang tu. Nice. Nampak lah saya tu nampak. Kat sini ada CCTV 24 jam. So
adalah keselamatan sikit lah kat sini kan. Okay, jom. Keluar, so hujan. So, mungkin kalau kita keluar pun, kita keluar dari kereta. Ataupun maybe malam sikit, hujan dia ringan, kita akan keluar. Aku nak shoot gambar sikit dekat kamera ni. Tapi, kita tengok.